kasih apa? Apa aja isinya? Coba kita bongkar ya, isi tasnya ada apa? Buka. Coba bongkar ada apa aja isi tasnya. Ya ampun, bawa potabi. Buset, banyak banget. Oke, ini ada ini. Kita sudah di jalan tol ke bandara. Halo. Ini mama aku. Lagi. Hah? Dapat lagi di bandara. Iya. Telepon dulu nih. Selamat ya, Pak ya. Syukur datang. Iya kan? Iya. Ya, Kak, makasih. Iya. Chaos cariin. Kalau telat kali, kalau cepat kali. Kamu jagain barang. Anak lanang. Mana paspornya? Cie. Diomelin ya, Ma? Iya. Sama petugas bandara. Gimana Ma diomelin ya, Ma? Orang Medan tuh emang begitu, kasar, tapi hatinya baik. Kenapa nih? Kamu males pas ini. Kenapa? Dia ngomong apa gitu kan? Say hello. Mama. Halo. Mau kemana kita? Mau check-in hotel dulu. Enggak, kita mau registrasi kartu dulu di Yogi. Ya, jadi di sini tuh cuma bisa mengandalkan wifi. Kita pakai wifi di sini ya. Happy? Yes, I'm happy. Yeah. Dua kurcaci. Sayang siapa? Ini kan tuh undu make ya. Aku merindukanmu, Bang. Apa mau nyari apa? Di mana di sini? Di sini nyari becak. Biar pulang naik ini ke sana. Becak di sini. Stop. Mama besok apa pakai apa? Apa? Mama besok pakai apa? Pakai cadar. Kenapa pakai cadar, Ma? Di Singapura itu ada satu shopping store yang bukanya 24 jam. Jadi kayak lo mau sampai bego belanja di sini juga enggak ada yang ngusir buat pulang. Ada yang kalap mau beli parfum. Sumpah, gue suka banget sama ini ya, LVS Bell. Terus gue suka banget sama ini juga, Armani C Woman. Tapi gue udah punya. Jadi enggak usah dibeli. Jadi gue gak ngerti ini sebenarnya sepatu asli apa palsu. Tapi ini semua sepatu kayak ditumpuk begitu. Diskon 20% dan mana ya tadi? Salah satunya ini nih. Ini Nike harganya 1,6. Kayaknya asli gak sih? Gue gak terlalu suka sneaker jadi gue bingung ini sepatu asli apa enggak. Day 2. Cika. Kenapa sih di hotel juga main game ini anak-anak kecil? Kita mau kemana sih hari ini? Kita mau kemana, Pis, hari ini, Pis? Hah? Mau kemana kita hari ini? Universal. Kok hari ini? Besok, Universal. Set rame banget, coy. Your English is so poor. You know? Apa yang mau dapat tiket ini aja?
Ion Orchard mirip sama Central Park ya. Ngapain? Gak tahu, ada burung. Nih, es krimnya. Itu nasi Padang. Beli apa, Bu? Cair. Beli aja. Kita mau ngapain? Tahu bete, gue bete. Minum. Yes, gak ada baby. Gak ada baby. Capek ya, Raffi? Baby. Baby. Buka udah capek. Muter-muter terus dari tadi. Somerset sama Orchard Shopping Center. Somerset sama Orchard Shopping Center. Beli lagi. Apa itu? Sepatu. Kita kemana lagi? Apa sih orang nanya lain, jawab lain. Api capek. Api capek apa enggak? Capek yang ini sakit. Besok kita kemana? Besok kita kemana? Ke Universal. Day 3. Mau bawa si ganteng ke Universal. Kamu mau ke Universal hari ini? Kemana? Tali topi. Jam 10:30 siang. Pagi. Lagi nunggu mama. Dandan. Kita nyuri waktu ke City Square Mall dulu. Kan ada yang mau dibeli. Jauh gak sih? Enggak sih. Kita mau ke Universal Studio. Ibu negara yang siap-siap yang paling lama. Halo, jadi kita udah nyampe Universal. Terus rame, hujan. Foto di mana? Di situ. Hello. Kami mau masuk ke Universal Studio. Mau scan tiket. Coba tunjukin. Pilih yang mana Rapi tadi? Panya yang mana? Mana hasilnya? Wah keren. Pakai tato ya? Tato apa? Gak jelas dasar. Kamu udah besar. Sian barusan mau ke Transformer tapi antriannya 1 jam 30 menit. Jadi itu kayak lama banget. Gila, sumpah ini adalah impian gue. Jadi gue itu emang suka banget sama wahana-wahana yang ada yang
rada memicu adrenalin. Gak tau kenapa gue dari kecil kayak suka aja gitu naik sesuatu yang menyeramkan. Dan akhirnya sampean gue kayak gini. Apa? Ketakutan. Gak berani naik roller coaster. Makanya. Jadi gimana kesannya naik roller coaster tadi? Gak tau lah, ya udah mau mati di situ. Tapi seneng gak? Seru sih, cuman kayak jantungan gitu loh, kayak betul-betul jadi balik-balik. Pas turun itu nyanyi mabuk. Baru selesai naik roller coaster. Sekarang lagi nungguin Fanya sama Rafi. Ya, jadi ini udah jam 6:30. Udah mau gelap deh kayaknya di sini. Sekarang mau ke bagian far far away. Karena kayak ada istana lucu gitu di situ. Pengen foto gitu. Ini mau ngapain sih sebenarnya? Basah-basah kuyuk. Ini basah. Baby. Iya. Emang iya basah. Mama tadi enggak basah. Oh, ini roller coaster lagi. Roller coaster lagi. Ini roller coaster lagi dong ternyata. Ya kira ini. Wah itu Raffi ada itu. Mau foto sana. Sana Gi foto Gi. Itu foto itu sama itu. Mau es krim ini dong. Ini nih. $4. Nah, apa dia rasa pengen? Kayaknya enak. So, you want a medium one? Yes, no, yes, kita udah mau balik dari Universal Studio. See you next holiday. Bye bye. Last day. Jadi hari ini hari terakhir kita di Singapura. Kita mau ke mana? Kita mau ke stasiun MRT. Terus kita mau ke Orchard lagi karena ada barang yang belum kebeli. Asli gue suka banget sih sama apa namanya orang-orang Singapura ini. Kayak mereka tuh tahu aturan banget ya. Buat nyebrang aja tuh kayak ngantri yang bener-bener begitu. Nunggu lampu hijau buat nyebrang. Di sini tuh lampu merahnya itu untuk pejalan kaki. Iya, orang-orang di sini itu lebih sadar akan aturan dibandingin orang-orang di negara kita sendiri. Tapi tetap gue lebih cinta Indonesia karena makanan lebih enak. Parah. Sekarang udah jam 9:47 waktu Singapura. Kita hari ini flight jam 5 sore. Jadi kita sempetin dulu lah hari ini hari terakhir jalan-jalan lagi sebelum ke airport. Gue kurang tidur banget sih selama di sini. Jadi karena emang di dekat hotel gue itu ada swalayan atau supermarket sejenis Lotte Mart gitu yang emang harganya murah-murah banget, Paul. Terus dia bukanya itu 24 hours. Jadi 24 jam gila lo mau sampai capek juga dia bakal tetap buka. Itu keren banget sih Mustafa Center. Mustafa Center. Mustafa Center. Kalau dia tuh nggak kuat jalan, jadi nggak kayak gue. Kalau gue itu emang anaknya kayak yang tukang jalan-jalan banget ini ya. Nggak ada capek ya, capek orang. Kalau gue tuh kayak yang ya udahlah, nama juga liburan lo jalan aja udah, jangan apa namanya jangan ngerasa capek gitu-gitu loh. Komen kemarin gara-gara capek, terus aku bilang. Makanya kalau capek, gak usah liburan, di rumah aja tidur, istirahat gitu, karena gue kayak gedek sendiri gitu loh. Ternyata Orchard kalau gak hari Minggu itu gak seramai kemarin. Gila, ini sih sepi banget. Abis beli
baju sama celana di BSK. Sebenarnya di Jakarta juga ada sih, gue juga gak ngerti kenapa gue di sini ya. Nah, gue kepengen Nutella Layer Cake, so kita sebagai anak kabar bakti ya udahlah kita pergi ke sana. Jadi si Nutella Layer Cake ini tuh di Paragon. Ini ya? Udah, oh my god. Buset, jauh amat. Itu loh Paragon. Gimana caranya? Itu lohnya kayaknya nya. Panasan ya tempatnya itu dinginnya loh. Aku mau mandi foto. Akhirnya kebeli juga dong parfum ini. Jadi ini parfum udah gue kayak incer-incer dari 6 bulan yang lalu kali ya. Dan di sini itu jauh lebih murah daripada di Indonesia. Thank you Singapura. Gila sumpah. Gue happy banget sih. Fanya senang. Ya udah cepet aja. Seneng banget sumpah dapat parfum ini. Mau check out, gila, barang gue jadi kayak koper gue jadi gendut. Pol. Hai, Raffi. Yah, Raffi pulang ke Medan. Ini juga sih tidak pulang. Coba lihat mukanya. Ya nangis dong dia. Nangis dia gara-gara mau pulang. Dong, dia beneran nangis, liat deh. Katakanlah sekarang bahwa kau tak bahagia. Aku punya ragamu. Nyampe di Carlyon Park. Udah nyampe di Carlyon Park. Hai hai hai. Gila panas banget sumpah di sini, asli hitam gue. Kamu mau ikut masuk vlog ya? Ya, jadi ini dia patung fenomenal. Gila panas banget coy di sini. Ayo kita berangkat. Kita mau balik ke Medan. Enggak, mereka balik ke Medan. Aku balik ke Jakarta. Mau ngambil koper dulu di hotel karena tadi dititipin. Oke. Okay. Ayo. Nanti ke Universal. Iya, siapa yang nanya? Kalau misalnya Rapi ke sekolah. Kamu senang Rapi? Dihapus. Yes, kita mau ke transit di sana kurang lebih berapa jam sih? 3 jam. Follow Instagram dia ya. Apa? Instagram di sini. Nanti buat ya. Hah? Wah, ada cowok ganteng. Ada cowok ganteng. Yes, so ganteng banget sih. Dia tahu lagi. Nih. Gak apa-apa. Itu ya Singapura. Aku punya ragamu, tapi tidak hati. Yeay, udah nyampe Kuala Lumpur. Jadi kami transit. Abis ini pisah. Rasha ke Jakarta. Gimana kita? Mana Kak Tasya? Allah, ini orang kayak di Singapura, gak di Malaysia. Because Jeju is a clear one. Unless I'm changing the blue bright, it goes to Jeju. How much one? 179. Cuma 300 ribu. Mau aja ini. Kita beli. Beli apa lagi, Bu? Beli eyebrow Chanel. Chanel. Dadah. Dadah Nyanya, dadah Pi. Duh, mana sih? Dadah.
Dadah. Lagi di Kuala Lumpur International Airport. Ditinggal sama mama, sama Fania, sama Raffi. Sedih banget. Dan pesawat aku delay. Harusnya tuh berangkat jam 9, nyampe Jakarta jam 10 lebih gitu kan. 10 lewat berapa lah. Ternyata delay jadi jam 10 dong. Check off ya. Sekarang lagi di Starbucks. Iya. Yeah.